Oke guys, come back to my channel. Petrafki 3 Rafiski bersama Kang Dino ya. Kali ini penonton mau saya ajak ke peternakan ayam kampung. Ayam kampung sederhana. Biaya serendah mungkin. Sederhana dan dengan biaya serendah mungkin, guys. Dan biayanya itu cuma apa ya? Bahannya cuma katul, nasi kering, sama kuncinya satu, pohon pepaya guys, tuh daunnya atau apa buahnya. Dan ini tadi udah diparutkan buahnya guys, buah apa itu, buah pepaya muda. Ya udah, langsung aja kita menuju ke peternakannya guys. Ya gitu aja, yuk yuk. Ayo kan, ini pakannya guys, dari campuran nasi sama pepaya muda. Jadi campurannya tadi udah dikasih nasi kering sama katul sama apa itu, sama pepaya muda yang diparut. Jadi, ya ini sederhana banget guys ayamnya tuh. Wah, ini kok kayak ayam semi Bangkok ya? Ya Bangkok. Ada turunannya, tapi ini ayam kampung. Ayam kampung. Wah. Oke guys. Ayam kampung. Makanya lahap banget guys. Ini sederhana banget guys. Jadi indukannya tadinya dua ya Bang Yo? Indukan dua, tiga indukan bisa. Bisa nyampe gini guys. Makanya tuh jadi banyak sama tuh. Itu umur 1 bulanan guys, yang ini umur 2 minggu ya. Nih, jadi tadinya ini cuma indukannya 3 guys, babon 3 sama jantan 1 guys. Jadi banyak gini guys. Dan ini merupakan indukan ayam kampung termasuk super guys. Antara ada campuran ayam Bangkok, ada ayam apa guys. Ini guys, jadi kuncinya itu anu guys, biar ayam kayak gini guys, kuncinya adalah pepaya. Jadi ayamnya sehat, gede kayak gini, maka
warnanya banyak, nafsu makannya nafsunya tinggi. Jadi pepaya itu manfaatnya banyak banget guys. Tuh ayamnya kayak gitu guys, nampakkan ayamnya tuh. Pepaya itu termasuk herbal guys. Di kandungannya itu ada di dalam perut ayam itu. Nafsu makannya jadi makannya tuh. Makannya ini tuh. Ayamnya gemuk-gemuk gini guys. Dijoge, doge sedih ben ketok abeh ngono. Ya. Suka ngene itu. Nah. Tuh. Penampakannya ayamnya. Jadi kuncinya di pepaya guys. Itu. Itu pasti insyaallah ayamnya juga sehat-sehat. Jadi pepaya itu kandungannya banyak banget untuk herbal ayam guys. Buat manusia juga bagus. Itu daunnya juga bagus. Batangnya juga bagus, akarnya juga bagus, buahnya juga bagus. Pokoknya pepaya itu kandungannya udah istimewa untuk campuran bahan pakan, guys. Terutama bagi apa ya? Bagi peternak-peternak kampung sederhana di rumah. Itu tambahin aja itu pepaya itu. Mau ambil daunnya juga boleh. Buahnya juga boleh itu. Jadi ayam sehat-sehat guys. Yo. Ya. Ya gitu aja guys. Itu aja. Semoga bermanfaat. Kalau kurang lengkap bisa ditanyakan di kolom komentar guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.